Banyak hal yang kuperjuangkan di peperangan ini. Aku bertaruh untuk orang-orang yang kucintai, Bopo. Bopo, terima kasih sudah mau berperang di sisiku. Mari kita bahu-membahu untuk mempertahankan Katomanggungan Bagawanta ini, Bopo. Baik. Hidup Tunggung Maheswara! 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 Ada pengumuman dari ketua. Semua berbaris rapi. Siap, siap. Hormat ketua. Para anak buahku yang setia. Lapor ketua. Anggota kita ada yang mati. Baju seragamnya diambil penyusup jahat. Penyusup. Sial. Bagaimana bisa aku ketahuan secepat ini? Wajahmu mengingatkanku pada seorang. Apa kamu anak dari seorang yang kenal? Jangan banyak bicara. Kita mulai saja pertarungan ini. Tahu siapa aku. Senjata seperti itu tidak akan berpengaruh buatku. Kalian bawa dia ke dalam. Biar ku buat dia menderita. Siap. Cepat bawa! Awal! Biar dia tahu siapa aku sebenarnya.
berbisik apa kamu? Ha? Berbisik apa kamu? Minta belas kasihan? Minta belas kasihan kamu? Ha? Hajar. Berani sekali orang ini menghina aku. Aku belum pernah dihina orang. Lalu, apa yang harus lakukan dengan orang ini, Ketua? Cepat jual orang ini ke pasar budak. Cepat lakukan, angkat dia. Siap, Ketua. Aku tidak mau berlama-lama lagi melihat mukanya. Hei, ayo bantu, bantu, bantu. Ada bidadari lain yang jadi penguasa. Kurang aja. Iya, Yunda. Bidadari itu sekarang bernama Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Kita harus menghasut dia agar dia berada di pihak kita, Prabu. Benar, Yunda. Tapi sekarang kita harus mencari cara agar kekuatan Romo bisa pulih kembali. Untuk saat ini kita tidak bisa berharap banyak pada Romo, Prabu. Lalu kita harus bagaimana, Yunda? Kita akan menyerang dari dalam.